Ayo satukan. Kompor masak. Masakan. Kulkas. Koki adalah penyihir makanan yang dapat memasak berbagai makanan lezat. Ayo coba bersama-sama. Kita akan melayani dua orang tamu hari ini. Selamat datang. Halo, apa yang ingin kamu makan? Aku mau makan yang ini. Salad buah yogurt, putih buah dan oatmeal. Ini adalah pesanan dari para tamu. Ayo segera siapkan. Salad buah yogurt. Semangka, anggur, pir. Semangka manis dan berair. Buah ini bisa menjadi teman baikmu saat musim panas. Kaya akan vitamin juga. Pir menyegarkan dan lezat. Usap layar untuk memotong bahan-bahan. Selada memperlancar buang air besarmu dan juga kaya akan vitamin C. Yogurt. Secangkir yogurt per hari menjaga kamu tetap sehat dan bugar. Buah yogurt sudah siap. Buah-buahan berair dan manis akan membuat senyummu manis. Kita masih perlu memasak satu makanan lagi. Smoothie buah dan oatmeal. Pisang. Pir. Semangka. Pir menyegarkan dan lezat. Usap layar untuk memotong bahan-bahan. Pisang dapat melancarkan buang air besarmu dan mencegah kegemukan. Usap layar untuk memotong bahan-bahan. Semangka manis dan berair. Buah ini bisa menjadi teman baikmu saat musim panas. Oatmeal. Oatmeal adalah makanan padat gizi. Ayo kita lihat apa yang perlu kita tambahkan ke dalam oatmeal. Oatmeal.
yogurt yang lezat dapat menjaga kesehatanmu. Semua makanan sudah jadi. Ayo sajikan kepada para tamu. Rasanya lezat sekali. Selamat datang. Halo, apa yang ingin kamu makan? Aku mau makan yang ini. Kentang tumbuk dengan jagung dan daging asap. Bakso sayuran. Ini adalah pesanan dari para tamu. Ayo segera siapkan. Bakso sayuran. Jagung. Jagung adalah makanan yang sangat sehat. Kacang polong. Kacang polong kaya akan nutrisi. Usap layar untuk memotong bahan-bahan. Putar pegangan untuk mencacah daging. Balik bakso-baksonya. Bakso sayuran sudah jadi. Makan daging dan sayuran secara seimbang membuatmu bugar dan kuat. Kita masih perlu memasak satu makanan lagi. Kentang tumbuk dengan jagung. Putar pegangan untuk mengupas kentang. Kentang yang lezat dapat memberi kita energi. Usap layar untuk memotong bahan-bahan. Kukus kentang terlebih dahulu.
menarik gunting untuk memotong daging asap. Kentang tumbuk dengan jagung dan daging asap sudah siap. Makan kentang dapat memulihkan kembali energimu. Semua makanan sudah jadi. Ayo sajikan kepada para tamu. Rasanya lezat. Luar biasa, mereka semua menyukai masakanku. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku.